Astagfirullahaladzim. HP-nya kenapa ya? Dia soalnya tadi jatuh di sana. Nggak mau hidup lagi dia. Mas mau pakai HP saya aja. Ya? Pakai HP saya nggak apa-apa. Mau telepon orang tuanya? Iya. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah. Iya, Bu. Tadi maaf ya, nggak bisa saya angkat teleponnya, Ibu. Soalnya tadi saya lagi di jalan. Nggih. Iya, makanya baru cek HP. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau baik. Saya juga baik kok di sini, Bu. Oke. Bapak gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah kalau baik juga. Terus gimana kerjaannya Bapak sekarang, Bu? Begitu. Ya udah suruh istirahat aja, Bu. Halo. Halo. Bu. Thank you.
Bu. Aduh, mati lagi HP-nya. Rusak lagi HP-nya. Maaf, Mas. HP-nya kenapa ya? Ya? HP-nya kenapa ya? Soalnya tadi jatuh di sana. Nggak mau hidup lagi dia. Mas mau pakai HP saya aja. Ya? Pakai HP saya nggak mau. Mau telepon orang tuanya, Mas? Iya. Nggak apa-apa ini. Assalamualaikum, Bu. Ya. Ya, ini saya, Bu. Nggih. Ya, ini pakai HP teman, Bu. Soalnya tadi HP saya dia mungkin dia habis casnya, Bu. Ini ada teman minjamin HP, soalnya khawatir ibu nanti. Oh iya ibu, gimana kerjaannya bapak sekarang? Oh gitu, ya udah suruh istirahat aja bu. Mungkin bapak lagi capek. Kalau bisa bapak nggak usah jualan dulu, biar istirahat di rumah. Takutnya nanti bapak kenapa-napa. Ya, bilang aja sama bapak, nggak usah dipaksain. Iya bu, saya mau ngasih tahu ibu, kalau di sini saya belum dapat kerjaan bu. Ya soalnya di sini susah nyari kerjaan bu, di kota saingannya banyak. Ya tapi bu, nggak usah khawatir. Saya bakalan berusaha di sini biar bisa dapat kerjaan secepatnya. Oke, biar nanti saya bisa kirimin ibu uang. Saya juga pingin bapak nggak usah kerja lagi, biar saya ngirimin di sini bu, buat nanti ibu belanja di kampung. Soalnya di sini saya belum dapat kerjaan bu. Jadi belum bisa ngirimin bulan ini, Bu. Doain aja mudah-mudahan saya bisa dapat kerjaan secepatnya.
biar saya nanti bisa kirimin ibu uang. Saya juga bakalan berusaha di sini, Bu. Ada kok masih uang saya, Bu. Ibu nggak usah ngirimin. Ibu kan juga butuh uang di kampung. Apalagi Bapak udah nggak kerja. Jadi buat belanja di kampung aja dulu, nggak usah kirimin ke saya. Saya di sini masih megang uang kok, Bu. Ya ini juga lagi makan, Bu. Ini makan nasi goreng. Oke. Ibu juga udah makan. Alhamdulillah kalau udah makan. Jadi masak apa di rumah? Ya, ibu nggak usah khawatir. Saya pasti bakalan kabarin ibu kalau saya udah dapat kerjaan. Oke. Yang penting ibu jaga kesehatan. Nanti kalau saya udah dapat kerjaan di kota, saya bakalan ajak ibu nanti main ke sini. Di sini tuh banyak kendaraan, Bu. Makanan juga enak-enak kalau di kota. Terus gedung-gedung juga besar-besar di sini, Bu. Mewah-mewah semua kalau di kota, Bu. Besok kalau ibu main ke sini, saya bakalan ajak makan di restoran, Bu. Biar ibu ngerasain makanan di kota itu seperti apa. Rasanya enak-enak semua, Bu, di sini. Makanya ibu jaga kesehatan, jangan khawatir. Saya di sini baik-baik aja. Pokoknya intinya pasti saya bakalan kabarin ibu kalau saya udah dapat kerjaan. Ya udah, Bu, ya. Saya mau makan dulu. Oke, soalnya HP teman itu juga saya pinjam ini. Oke, nanti saya kabarin ibu kalau saya udah nyampe kos. Ibu nggak usah khawatir lagi. Ini kan saya udah kabarin ibu. Ya udah, Bu, ya, saya tutup teleponnya, Bu. Oke. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya udah, Bu, ya. Bisa hidup, Mbak. Karena jatuh ya tadi? Ya, soalnya tadi jatuh dia. Mungkin casnya habis, Mbak. Tadi, maaf, Mbak, ya. Iya, nggak apa-apa. Tadi maaf ya, Mas. Tadi aku dengar sedikit Masnya nelpon sama ibunya ya.
Iya, Mbak. Kok Mas bohong sih? Katanya makan, tapi kok nyatanya nggak ada yang Mas makan di sini? Iya, Mbak, soalnya saya nggak ingin Ibu saya khawatir. Kalau saya bilang saya belum makan, pasti Ibu saya tuh mikirin saya di sini. Sampai mau ngirimin saya uang. Oh, Masnya merantau di sini? Iya, merantau, Mbak. Sampai sekarang belum dapat kerjaan. Mas tinggal di mana sekarang? Ya. Mas tinggal di mana sekarang? Masih numpang, Mbak, di kos teman. Ternyata susah, Mbak, ya, nyari kerjaan di kota. Benar sih, Mas. Mas, kalau mau ada keluh kesah, nggak apa-apa. Mungkin saya nggak bisa bantu, tapi mungkin Mas bisa luapin keluh kesahnya ke saya. Nggak ada sih, Mbak. Cuma saya pingin bisa dapat kerjaan secepatnya. Emang kalau boleh tahu, Mas ini dari mana? Dari Lombok Timur. Jauh dong, Mas, dari Semarang ke Lombok Timur. Iya. Emang kesini mau nyari kerja, Mbak. Tapi udah 4 minggu di sini belum dapat kerjaan. Mbaknya dari mana? Aku dari Narmada sih, tapi ngekos di sini. Banyak merantau? Enggak. Udah kerja, Mbak? Masih kuliah sih, Mas. Oh, kuliah. Iya. Oh ya, makasih banyak, Mbak, ya, udah minjamin saya handphonenya. Mau dipakai lagi mungkin ada keperluan lain? Udah, Mbak. Mudah-mudahan HP saya bisa hidup nanti, Mbak. Soalnya saya udah janji mau kabarin Ibu saya. Coba nanti saya cas saja di kos. Sabar ya, Mas. Iya. Semoga secepatnya Mas dapat kerjaan di sini. Amin. Bisa banggain kedua orang tua di kampung. Amin. Udah kalau gitu, Mbak, saya mau pamit pergi. Masnya sekarang mau kemana? Mau balik ke kos, Mbak. Tapi Mas, Masnya udah makan? Belum, Mbak. Mau aku pesenin nanti ya? Gak usah, Mbak. Gak enak ngerepotin, biar ada Mbak. Di kos, biar makan di kos juga. Gak apa-apa. Soalnya saya udah masak juga di kos, Mbak. Gak apa-apa, Mas. Biar Mas bisa makan ntar di kos. Makasih banyak, Mbak. Soalnya teman saya udah pada nunggu di kos. Mereka juga udah masak. Ya. Makasih banyak, Mbak, sudah minjemin HP saya. Ya. Maaf kalau saya ganggu waktu, Mbak. Enggak apa-apa. Mas, di sini naik apa? Naik motor? Jalan kaki, Mbak. Jauh, loh, Mas. Iya. Udah biasa juga, Mbak. Jalan. Soalnya saya udah keluar dari pagi, Mbak. Jadi gak enak ditungguin sama teman saya udah di kos. Kalau aku anterin aja, kebetulan aku sendiri. Gak usah deh, nanti saya. Serius nih, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya udah, kasih, Mas. Makasih banyak, Mbak, ya. Mari, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas.